Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, pagi ini Bunda mau bikin air madu. Air hangat ditambah 2 sendok teh madu. Alhamdulillah, selesai. Kita lanjut buka jendela. Suasana pagi ini cerah banget ya. Alhamdulillah. Rasanya seger banget. Nah, sekarang mau lanjut jemur, mumpung masih pagi. Nah, jemuran ini itu karena kemarin mesinnya habis rusak, jadi jemurannya itu double, jadi 3 kali, 3 angkut nanti. Ini angkutan pertama, Bunda sengaja pilih yang gamis-gamis aja dulu. Jujur, tiap pagi itu biasanya anak-anak yang jemur baju karena Bunda lagi memasak. Dan alhamdulillahnya anak-anak udah besar, jadi dia udah tahu, oh iya bantuin bundanya apa ya gitu. Nah, ini karena jemurannya itu double numpuk gitu, kasihan kalau anak-anak, ya udah Bunda jemur sendiri. Nah, selesai jemur, Bunda lanjut memasak. Masak hari ini tuh simple banget. Ini sayur kesukaan adik G. Nah, cuma gini-gini aja. Nah, Bunda mau ngucapin banyak terima kasih buat yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan buat yang baru di channel Bunda, salam kenal ya dari Bunda. Nah, sekarang mau nyuci sayurnya dulu. Ini sayur bayamnya itu kalau nyuci berkali-kali ya, karena ini videonya Bunda cepetin, jadinya kayak
cuma sekali aja nyucinya, padahal ini berkali-kali biar sampai benar-benar bersih. Nah, ini tuh menu itu paling simpel banget ya. Bikin sayur bobor. Siapa sih yang nggak bisa masak sayur bobor? Semua pasti bisa ya. Menunya simpel banget kan? Nah, sekalian Bunda juga mau goreng roti goreng bikinan sendiri ala Bunda buat bekal kerja, biar nggak usah jajan, biar lebih hemat. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di follow IG-nya Bunda. Namanya sama kok, Bunda Lais. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.